Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nicholas Ari Lilipali melakukan peninjauan langsung ke SDN 104302 Desa Cempedak Lobang, Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kapolres mendatangi sekolah tersebut guna meninjau sebuah toilet di mana MBP seorang murid yang dihukum oleh gurunya dengan cara menjilat WC. Saat berada di area toilet, Kapolres pun sempat mengumpulkan para siswa dan bertanya kepada para siswa yang pada saat itu melihat langsung MBP melakukan hukuman tersebut. Beberapa siswa yang saat itu mengaku melihat langsung mengatakan kalau hukuman untuk menjilat WC bukan dari guru, melainkan permintaan siswa MBP itu sendiri. Mendengar pernyataan MBP itu sendiri, maka teman-teman sekelasnya pun mengantar MBP ke toilet untuk melakukan hukumannya. Kapolres juga menambahkan bahwa pada saat guru menanyakan hukuman apa bagi yang tidak membawa tugas sekolah, N, salah satu siswa yang dihukum, mengatakan akan membeli nasi goreng untuk teman-temannya. Sedangkan MBP menyampaikan ia akan menjilat WC sebagai bentuk hukumannya. Menurut Kapolres, dalam hal itu memang ada faktor pembiaran yang dilakukan oleh oknum guru. Namun dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila ditemukan unsur pidana, maka Polres Serdang Bedagai akan melakukan upaya hukum secara pidana. Oke, dari keterangan para siswa disampaikan bahwa yang melakukan kegiatan itu adalah Bayu yang diantar oleh teman-temannya ke kamar mandi atau WC. Sedangkan gurunya itu berada di ruang kelas. Gurunya Pak Ibu R Boru M itu berada di ruang kelas. Memang dalam hal ini pada saat guru menanyakan hukuman apa kepada dua orang yang tidak membawa kompos itu, Nisa, mau satu siswa bernama Nisa menyampaikan bahwa dia akan membeli nasi goreng pada teman-teman. Sedangkan siswa yang namanya Bayu Pratama, Bayu ini, dia menyampaikan bahwa dia akan melakukan jilat WC sebagai bentuk hukuman. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.